Cok, saya teh sebenarnya kasihan juga Cok sama Kang Kasdun. Kalau habis jaga malam, dia teh masih suka ngantuk. Kamu teh kedinginan ya Rodia? Iya, Cok. Sem tu mila Rodia, Ai juga sebenarnya kasihan sama Kang Darling berniaga rujak. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya teh mau cepet-cepet berangkat Cok. Di passion, sebentar lagi Rodia. Selesai kita latihan praktek, kita langsung tus. Amin. Sok diminum. Water kerannya. Ini teh air keran. Ya dimasak atuh Rodia. Ayah teh sengaja itu masaknya teh dilama-lamain. Biar layak minum gitu, Cek. No, biar kelihatan ayah masak, biar dapur ayah teh kelihatan ngebul. Cemar. Ayah hebat ya. Tadinya Claudia sempat mikir Asti. Claudia bisa gak ya ninggalin Edward? Sekarang mah Claudia yakin Asti. Kalau Claudia bisa. Clau, kamu kan emang pengen ketemu ibu kamu. Iya. Claudia teh emang mau sama ibu Claudia, Asti. Clau. Berarti Febri teh gak jadi berangkat gitu ya? Gak ikut praktek? Feb, Cindy pikir teh kamu gak akan ikut praktek. Kalian ya, buat belajar masak sama beres-beres rumah ya. Kan biar nanti teh kamu bisa masakin Kak Edward, begitu. Kamu sih. Claudia kok belum datang-datang ya? Iya, nggak tahu. Janjiannya mah ketemuan di sini. Sini telepon aja ya, bentar. Cie, yang mau jadi ibu rumah tangga. Makin kelihatan cantiknya. Sin. Claudia. Clau. Asti, kalau nggak dikasih tahu, kita jangan tanya soal ini ya ke Cindy atau Edward. Apalagi Febri. Ya? Iya. Tapi kamu, Claudia gak apa-apa. Lagian, Edward sama Febri emang cocok kok. Kamu... Sebentar ya, Asti. Assalamualaikum, Sin. Neng, kamu jangan kemana-mana ya. Iya, Mah. Debi, Papa ngantar Mama dulu ya. Iya, Pa. Mas Wa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buang sampah terus, kayak masak aja. Mak, semalam lamarannya diterima? Alhamdulillah diterima. Gak mungkin! Kenapa gak mungkin? Diterima kok. Tadi malam Kemet ikut. Kalau kamu gak percaya tanya aja sama Kemet. Mak, udah tua inget umur ya. Jangan suka ngebohong. Bohong teh dosa, masuk neraka. Nggak mungkin diterima, Mak. Terserah mau percaya apa enggak. Dep. Iya, Nek. Siapa tuh beneran diterima lamarannya? Nggak mungkin diterima, Mak. Tenang aja. Kenapa? Sabeni itu sudah melakukan semuanya.
menggunakan segala keahliannya untuk merebut Bu Ines dari Goceng. Tadi itu Mas Hua cuma nyenang-nyenangin dirinya sendiri aja. Padahal dia tuh sedih gak bisa pakai mobil tiap hari. Ya keterlaluan itu Bu Ines. Pakai mobil pinjaman tapi buat nampang. Keterlaluan. Nyewa kali, Pak. Enggak, Ma. Kalau nyewa mah bayar pakai duit. Ini maksa-maksa temennya biar dia bisa pakai. Aduh, kacau. Iya, ya bisa jadi ya. Iya, iyalah. Ayo, Ma. Dep, Mama pergi dulu ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Bi? Iya, Pak. Gak tega Ce sama Kang Kasdun. Ya good itu. But you should to careful. Kamu tuh harus hati-hati. Rodia. Jaga-jaga jangan sampai si John teh kebelet. Iya. Rodia. Danger ini. Masa iya nanti pas lagi praktek tiba-tiba si Jento nengok sambil teriak-teriak. Mama aku kebelet. Mama aku kebelet. Bisa bubar jalan itu yang lagi masak. Iya Ce, iya. Kamu teh jangan yes-yes aja atuh, tapi teh harus diantisipasi. Rodia, yang ngajar teh Ce Yoyo sama Ce Atih. Ce, saya teh sudah mikirin ini sebenarnya, tapi saya teh kasihan juga sama Kang Kasdun kalau harus jagain John juga. Yes, tapi siap-siap ya. Mudah-mudahan sih tidak danger ya. Iya. John. Nanti teh kamu jangan kebelet lagi ya. Iya, mah. Good. Rodia, kamu teh keren. Bisa nyuruh anak you jangan kebelet. Imagine. Ya, imagine. Imagine. Ayo, baby. Ya, pintar. Deh, ini... Ciyati, Cu. Ciyati mau berangkat juga, deh. Iya, Cu. Tapi teh kan Ciyati baru punya anak. Nah, justru itu, Cu. Dede juga gak ngerti. Tapi tolong titip ya, Cu. Terus, jangan sampai Kang Jajang teh tahu dulu ya. Iya, deh. Yaudah, kalau gitu Dede ke tempat praktek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru sih. Iya, Ce. Cuk? Iya, Pak Rusli. Memangnya yang daftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk. Cuk. Bu Esi. Iko udah datang belum? Belum, Cuk. Esi masuk dulu. Iya, Neng. Hatinya. Pak Rusli, Cuk. Sehatnya masuk dulu. Mari, Bu Esi. Saya permisi dulu. Iya. Hey, cerita. Bu Ines ada di ruangannya nggak? Bu Ines? Iya. Bu Ines ya Pak Ceng? Iya cerita. Saya teh bertanya kepada cerita, apakah Bu Ines ada di ruangannya atau tidak? Oh, Bu Ines. Iya, Pak Ceng. Sebentar ya, Pak Ceng. Sebentar. Bu Ines. Lama. Oh iya, Pak Ceng. Aku ingat. Bu Inesnya lagi ke tempat latihan praktek.
Udah ke sana? Iya. Oh, ampun Bu Ines. Kenapa nggak kasih tahu saya dulu sih? Kan saya nungguin. Ih, Pak Ceng, kan aku kasih tahu sekarang. Bu Ines maksudnya nggak kasih tahu saya teh Bu Ines. Kasih tahu apa ya, Pak Ceng? Iya, kasih tahu. Oke, cerita. Oke. Oke, Pak Ceng. Oke. Oke. Depan dulu. Oke. Oke.